Oh ya, enggak sekarang. Oh itu ada banyak. Itu ada sesuatu ya. Sini dong, sini dong, sini dong. Kalem, kalem, boy. Kalem, boy. Shit. Yo. Oke, kita langsung ke tutorialnya cara pemasangan settingan dari controller dari Nintendo Wii ya, atau kita bisa menggunakan Dolphin emulator itu ya. Nah, di mana terlebih dahulu kalau misalkan teman-teman memakai Android-nya OS-nya udah di atas 10 atau mungkin Android 10 sudah menggunakan security file manager itu yang nggak bisa diakses lagi ya gitu ya. Android, misalkan Android-nya yang data OBB-nya itu nggak bisa dibaca melalui langsung file manager dari Android-nya gitu. Nah mungkin dari Android 11 gue nggak tahu, tapi gue baru megang HP ini sudah menggunakan OS Android 11. Mungkin Android 10 itu udah menggunakan security seperti ini juga. Atau soalnya gue masih pakai Android yang 9 yang di sini di HP ini belum ada sama sekali yang kayak ada seperti itu juga ya, file manager yang nggak bisa diakses data-datanya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang file manager nggak bisa diakses, nah bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, seperti kayak Zarchiver yang biasa gua pakai dari dulu ya, dari zamannya HP Samsung Galaxy Mini 2 udah ada ini. Nah, jadi kita pakai Zarchiver. Nah, kalian harus download yang file yang sudah gua kasih linknya di deskripsi. Nah, langsung aja tinggal di ekstrak aja yang tadi file itu. Nah, ketika kalau misalnya bukan di belum di ekstrak sih, emang udah di download tapi itu nama filenya .ini, emang itu nama filenya. Lalu kita salin seperti ini. Nah, kita salin. Setelah kita salin ke Dolphin MMJ atau tergantung teman-teman pakai aplikasi Dolphin-nya yang mana. Nah, sementara gua pakai Dolphin MMJ karena sudah optimal banget itu ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita ke bagian config-nya. Seperti ini. Kita ganti aja. Kita timpa gitu istilahnya. Nah, langsung aja ke game-nya. Nah, maka kalian sudah bisa memainkan game itu dengan cara klasik controller ya. Pokoknya dengan controller yang normal gitu ya, klasik controller yang biasa kita mainkan dengan Sengoku Basara gitu. Nah, seperti ini. Gua geserkan dah ininya. Nanti takut. Kepencet dah. Untung ini nggak bisa. Oke. Nah, ini Fatal Frame 4. Nah, mungkin gua usahakan ini link game Fatal Frame 4 bakal ada di link deskripsi, atau kalau misalnya nggak dapat sama sekali, gua sarankan teman-teman bisa cari di Google atau di mana gitu. Soalnya ini gamenya udah langka banget dan gua nyari ini susah payah, nyari file game ini yang English patch-nya ya, memang benar-benar full bahasa Inggris semua.
dengan translatenya, translasinya gitu ya. Nah, jadi ini udah full bahasa Inggris 100%. Jadi gua belum tahu di mana gua bukan belum tahu tapi gua lupa di mana persisnya tempat letak website yang menyediakan ini gamenya gitu. Menyediakan link gamenya itu gua lupa gitu, gua lupa nge-save dulu. Ini game udah lama banget gua download tapi belum gua coba di HP lagi. Gua coba di HP ini tapi di Snapdragon 636 pakai config ya emang playable sih tapi cuma 25 fps, dan itu VPS-nya pun sudah 50. Nah, VPS 50 otomatis suaranya itu udah stuttering gitu. Nah, ini sementara tidak ada sama sekali stuttering gitu ya. Jadi enggak ada suara kresek-kresek dan sebagainya. Nah, ini udah gua 4 menit bacotnya dengan tutorial tapi tidak apa deh. Oke. Okay. Ah, gini aja dah. Gua mainkannya seperti ini. Ini gua lupa dah kemana. Gua fullkan aja suaranya biar experience-nya terdengar bagus. Oke. Okay. Atau kesini, emangnya kesini deh. Dan ini udah tidak ada stutter yang sama sekali. Dan gua pakai resolusi yang kedua kali karena gua pakai Snapdragon 860. Oh, ini terkunci dong. Nah, gimana yang maksud gua bisa dipakai dengan controller ini? Kita bisa pakai ZR langsung jungkir balik. Maksudnya putar balik badan, maksudnya bukan jungkir balik ya. Nah, seperti itu. Nah, habis itu untuk biar gerakan kameranya nggak bisa pakai ini. Nah, sementara kita bisa menggunakan pakai ini. Nah, ini atas dan ini ke bawah. Nah, ini untuk putar balik gitu. Nah, kita pakai kamera. Belum ada kamera. Tadi gua udah pakai kamera sih di chapter pembukaan gitu ya, prolognya. Nah, coba kita naik ke atas dulu terlebih dahulu. Kita naik ke atas. Ini tidak ada sama sekali musuh dah. Oke, ini ada excitement. There is in the memo cove and the gate. Oke. No. Korewa. Ya, Korewa this is. Okay. Kita ke bawah. Kita ke bawah ke mana? Oh, itu ada si Madoka. Madoka ini ya teman atau gue lupa dah. Sumpah gue udah lupa cerita spesifiknya atau cerita detailnya, gue udah lupa. Gue baru namatin sekali dengan gue tahan banget dengan FPS yang 25 itu di HP yang ini, bro. Sumpah demi tahu ceritanya gitu tapi gue lupa. Nah, ini kita bisa buka pintunya sekarang. Oke. Dan ini bisa dimainkan ya. Nah, secara kompatibel dengan controller klasik. Oke, kita buka pintunya. Nah, oke. Ini tulisan Jepang nggak bisa kita baca ya. Oh, bisa jadi. Tapi dibaca otomatis gitu ya. Oh, ada ini. Petunjuk kah? There's something. Oke, ini dia. Oh, kita tahan dulu. Oke. Okay. Ini gua mainkannya jam 23.18 berarti. Santuy aja. Udah biasa mainkan game horror kok. Drop on the floor. Ada sesuatu yang jatuh di lantai. Oh, ini ada buku. Aduh, kepencet. Itu ada itu. Bisa kita foto tuh kalau setahu gua ya. Kalau nggak salah gua ingat emangnya bisa difoto itu. Pakai kamera obscura. Kayak pelengkapnya sih, kayak pelengkap collectibles gitu. Oh, ini dia ada. Oke, okay, kita ambil. Kita cek and check. Oke. Okay. Ini sangat lama banget. Dan emang ciri khasnya dari Fatal Frame larinya ya larinya gitu dah, larinya foto dong. Nah, itu kamera obscura ya. Oke, kita ambil. Yuk. Kita ambil, ngambil harus sinematik ya gini.
dan film. Santuy, nggak, gua nggak jump scare ya. Udah terbiasa soalnya. Tapi kalau gua nggak terbiasa game Silent Hill serius, jujur gua nggak kuat kalau mainkan game Silent Hill serius. Nggak tahu kenapa suaranya tuh terlalu, sound design-nya tuh terlalu ini. Kalau ini kan lebih cenderung ke kaget-kaget gitu ya. Dan palingan musuhnya masih berbentuk wajah, jadi masih berbentuk manusia gitu. Sementara kalau game Silent Hill nggak sama sekali, dan mukanya tuh disturbing banget, itu creepy banget itu. Jadi gua kurang suka sama game. Oke, nah ini agak kekurangannya dari controller yang kita modif ya. Jadi kita harus pandai-pandai nih, ditahan sambil jalan aja deh. Gak pas. Up. Kita mundur lagi dong. Up, gak jalan. Oke. Itu ada sesuatu ya? Gak ada. Nah, baru dapat. Nah, yang seperti ini loh. Nah, biasa sih. Udah biasa, bro. Oke. Itu tuh the reptiles. Ah, ini dia this reptiles called Hozuki dolls. Oh ya, Hozuki dolls yang biasa tradisional pemberian dari Rogetsu, pulau Rogetsu ya, kecuali oh di tempat-tempat yang tertentu, tempat yang sangat unik gitu. Oke, ini udah bisa dibuka gak sih pintunya? Enggak. Oh, talking the door. Oke, kita foto dulu. Ada apa dengan pintunya ya? Oke. Kita harus mencari kuncinya gitu. Tunggu, ini topeng. Ini sesuatu topeng. Topeng ini gua lupa di mana. Enggak mungkin di sini. Eh, iya ya. Enggak dong. Gue lupa sumpah, di mana tuh ya topengnya? Gue lihat tapi gue lupa di mana tempatnya. Oke, ada hantu. Oke, serius? Gak ada. Dan ini mulus banget ini FPS-nya, 30 ciluba. Aduh. Kocak. Aduh. Oke, okay. Itu mulur. Wah, mati. Kita harus mencet EZR ya, kalau misalnya untuk menghindar dari musuhnya ya. Maksudnya yang mencet ini tuh ya tadi ya, biar goyang. Itu istilahnya di nancaknya tuh goyang itu, di shake gitu. Mana dia musuhnya? Kau sini. Anda reset. Sini. Anda reset. Anda sini. Sini pak. Sini mbak. Aduh. Wah. Oh shit. Gua mau critical cok. Jadi gimana nih? Ayo sini. Gua mau critical cok. Ayo nona. Ayo sini nona. Woi nona. Nona. Ayo nona. Suster. Ayo sini kau. Kalem boy. Sip. Mampus. Fatal frame. Dapat critical. Oke, sip. Itu yang gue cari-cari dari tadi. Ah. Tidak ada sama sekali. Gak ada sama sekali sesuatu gitu. Oke. 1, 2, 3.
Nah, kita di mana ini? Oke. Kita langsung ke pintu ini aja deh. Gue lupa di mana pintunya itu. Ini bisa dibuka? Oke, tidak bisa. It's locked. Oke, ada tempat save. Eh, foto dong. Eh, foto. Nice. Oke, dapat. Ya, seperti biasa, fatal frame pada umumnya kalau misalnya ada hantu-hantu yang kayak lewat gitu, bisa difoto udah menambah poin. Oke, kita save. Nah, oke, save menu. Kita ke option aja. Kita ke shop. Ke shop kalau nggak salah ada. Oh iya, ada film ya. Nah, oke. Ya, udah gue udah tahu ini tutorialnya. Jadi dimana kalau tipe-tipe film yang biasa kan kamera tuh ada punya filmnya. Nah, film-filmnya itu tergantung jenisnya. Nah, misalkan tipe 14 dan ini mungkin damage-nya setara sedikit lah gitu yang nambah dari film-film biasanya gitu. Nah, apalagi yang film yang 90 mungkin damage-nya lebih parah gitu. Itu sangat cocok untuk dilawan lawan bos-bos terakhirnya gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Dan gue lupa cara gantinya gimana ya? Cara gantinya? Oh, pakai ini nih. Oke. Sip. Kita jalan lagi. We are young, so pop a loppy boop a lop, lop a pillow pop. Oh, kesini ya? Ah, gua paling muak sih tempat ini. Gak apa, gua gak terlalu takut kok. Gua paling, maksudnya gua gak, paling gak suka tempat ini. Musuhnya itu, kadang ada yang lebih barbar di sini. Gua lupa, apa di chapter ini ya? Lawannya musuh yang barbar gitu. Oh ya, enggak sekarang. Oh, itu ada, wah, banyak. Oke. Madoka yang menulisnya. Just go. Oke. Tadi di bawah ada sih. Apa? Apa sih? Enggak ada kok. Enggak ada apa-apa. Enggak ada. Kita ini Simon. Nah, ini pasti diambil tangannya. Coba. Oh enggak. Oke. Mana? Sip, dapat. Forget the key. Nanti deh, gua mau foto ini dulu. Dapat. Lama-lama agak disturbing ya yang kayak ini. Bagi kalau pakai headset lebih full banget experience-nya. Di mana? Oh, itu. Oke. Okay. Kita jalan. Pencet ini siap-siap. Oh, tidak. Oke, aman berarti, boy. Aman, boy. Oke, boy. Kita balik. Yuk, kabur. Eh, ada sesuatu lagi, boy. Oke, itu, boy. Dapat, boy. Apa itu, boy? Kunci, boy. Kunci, boy. Kemana tuh? Ke tangga. Itu tangga kan? Oh, tangga yang di bawah. Oh, oke.
Oke, tahu. Nah, whiteboard. Bentar, kita foto yang itu, yang tempat yang disuruh tadi. Nah, ya itu kan. Yang ini kan, boy. Ya, boy. Gak bisa ya? Atau harus gini fotonya? Gini. Oh, something. Atau gimana sih? Oh, di excitement. Mas, hang on. Something familiar. Where's the photo? One is missing. Oh, dia megang tong. Ya Allah. Gak sempat ke foto gue. Ya, kita buka pintu. Oke, ya kita mulai. Kemana nih, boy? Eh, ini ada sesuatu gak? Oh, cuman di blocking aja. Ada sesuatu? Tidak ada. Ya, kemana sih? Oke, dapat. Sip. Dapat 500 poin, lumayan. There was an old newspaper at the call stuck to the case. Death of the last survivor of mass disappearance. Di 10 pagi hari ini ada sebuah pengumuman di rumah sakit. Oke. Okay. Nah, oke. Ini kayak semacam physical, kekerasan fisik. Sudah 20 menit sih gue rekam ini. Oke. Ini bisa dicek. Oke, tidak ada sama sekali. Susah sih itu, cuy. Oh, kan susah dapat juga. Oke. Wih, 1000 cuy kalau nggak dapat mubazir itu. Oke, kita save terlebih dahulu. Habis ini, setelah udah di save, habis itu ke tempat mimpi tadi, kita usahakan ini harus tamat satu chapter gitu. Kita usahakan tamat satu chapter ini. Kalau nggak bisa ya udah. Oke, kebuka pintunya. Sip. Kita kejar si anak. Oke. Hello. Oke, sip. Dapat lagi ya berita ini lagi. Oh, Allah Akbar. Kali ini cuci. Ayolah, Anda jangan goyang-goyang. Hei mumi. Aduh, kode lagi. Apa kode ini? Apa kode itu? Atau ada memo tadi? Ada di memo gitu. Ntar kita cek. Kita bisa ke atas gak sih? Belum. Coba kita ke atas dulu. Kita ke atas. Kalau belum bisa ya wes, nggak bisa ya udah. Setidaknya ada ngasih sesuatu gitu.
Okay, berarti nggak bisa. Terus cari ini ya. Ada Salvin Jeffy. Ini file. Tadi Madoka. Bukan Madoka tadi. Newspaper. Kan ini. Tidak memberikan kode yang spesifik di filenya. Tidak ada sama sekali. Oke. Tidak ada sama sekali. Sip, enggak ada sama sekali. Berarti emang purely tidak ada kode sama sekali di situ. Lumayan cuy. Oh, pamflet. Rogetsu Kagura Dance The Vessel. Oh, pamflet yang itu ya. Okay. Dan itu ada lagi. Di mana? Oh, ini. Okay, dapat film. Kita jalan. Terus mengetahui jalan-jalannya. Dan tadi kita belum ada ke atas ya. Iya, kita belum ada ke atas ya. Ya, belum ada kitab. Kita belum ada ke atas. Yuk, kita ke atas. Dan perjalanannya masih panjang. Masih panjang perjalanan ini. Hei, hei, kawan semua. Ayo, ayo. Kita jalan. Oke. Terkunci. Oke, mungkin gua tidak sampai selesai untuk menamatkan satu chapternya. Dan mungkin sekian itu aja cara. Ya, betul sih cara untuk men-setting dari game Photo Flip 4 yang menggunakan controller kayak gua ngomong kotor tadi. Kayak kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan controller dari klasik, dari controller klasik. Nah, kita bisa menggunakan controller klasik di GameCube. Nah, GameCube Dolphin maksudnya, woi, di Dolphin. Nah, Dolphin di Nintendo Wii ya. Jadi kita sudah bisa menggunakannya. Setidaknya seperti ini gameplay dari Fatal Frame yang sangat susah dengan cara mengendalikannya. Ya, setidaknya udah menangani atau mengatasi ya. Terlebih kita bisa memainkan game ini secara playable gitu. Dan ini game cukup berat dan gua sarankan ini harus menggunakan minimal Snapdragon 660 ke atas. Oke. Okay? Don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you guys in the next videos. Bye guys.